banyak jenisnya di sini. Terus ini itu udang sebenarnya sih, tapi pemadam mana tahu udang ya. Kayak yang sekecil ini ya, sama yang diikat di batu nih, mos-mos. Mos-mos loh, macam-macam ada. Kalau yang terlang tuh batu-batunya juga, ininya juga. Kalau ini boleh tahu dong harganya berapa? Iya, kayu tikmanya kalau di kios itu mahal, Bang Eko. Enggak juga, di Bang Eko murah. Itu salah dia. Itu salah dia, murah meriah. Oke sobat semua, sekarang nih aku berada di kiosnya Bang Eko. Bang Eko, halo Bang Eko. Halo. Bang Eko ini kayaknya paling lengkap aquascape dan ikan-ikan buat aquascape ya, non predator ya. Kayaknya banyak nih tuh ikan-ikan kecil. Tunjukin ya Bang Eko ya, harga dan nama jenisnya. Tapi udah di tempel-tempel nanti ya. Tapi kasih tahu aja deh biar enak. Set, ini redfin. Redfin, goceng, satu ekor. Redfin. Geser lagi. Ini berarti semua bisa ya buat aquascape ya? Ini Harley Rainbow Queen. Bang, Rainbow. Itu bukan Harley Quinn. Bukan Bang, oh. Ikannya udah habis. Sorry, salah. Sorry. Ini Rainbow. Rainbow. Bukan Rainbow. Balon apa? Rainbow. Ya pokoknya itu ya. Rainbow balon. Tuh. Nah, berapa ini? 3,5. 3,5. Oh. Geser lagi ini. Apa tuh? Buenos Aires. Wah, kayak nama kota di Brazil ya. Dari Brazil ini kan, Pak. Buenos Aires, nama kota di Brazil. Buenos Aires. Ini berapa nih? 3.000. 3.000. Ini harga per ekor ya, semua sobat. Oh, kalian ambil banyak. Koridoras. Koridoras. Ini men di bawah ya, koridoras. Koridoras tuh kayak lumut-lumut makanan itu. Koridoras. Kayak kecap sapu ya. Mungkin orang yang dekatin situ. Koridoras 3.000 ya. Koridoras ini apa nih? Soalnya koridoras juga banyak ya. Iya banyak ini. Ada albino, ada sterby. Pokoknya apa tuh? Itulah. Itulah namanya lah. Ini lagi. Nah, ini ya. Cahe, Bang. Cahe. Kayak alligator tapi ya? Iya, emang alligator itu dia. Sama ya? Cek apa sih? Checker. Ini. Namanya. Oh, bukan ini ya? Itu ikannya ini, Bang. Kalau terbalik. Ya, busuk-busuk lewat bawah. Mana waduh, bisa ya, soalnya kecil ya. Ini alligator ya tadi ya? Iya. Ini alligator kelihatan ya? Goceng. Goceng. Ini sama ya, cahe maksudnya ya? Iya, iya. Apa tuh, Chinese alligator. Nah, itu dia. Tuh, Chinese alligator. Nah, ini baru tadi tuh. Apa? Bang, Eko. Itu dia tadi tuh. Apa sih namanya, ribet-ribet ya? Checkerbug. Iya, mungkin ya. So, ini berapa? 2,5. Enggak, 2,5. Oh, ini koridoran lainnya. Koridoran. Oh, sama ya atasnya. Beda jenis. Beda. Ini aun neos ini. Iya, apa namanya? Lainnya. Mus apa? Cakep ya ini ya koridoran sih. Ini tuh lutut kayak macan. Oh. 3,5. Yo. 3,5. Murah meriah, Bang. Udah. Kasih lihat lagi ini gapi bawah ya. Gapi tuh. Gapi apa nih? Itu PRTD. PRTD. 10 ribuan. Ya. 15 pasang. 10.000 per ekor, 15 pasang ya. Ekor kosong, Bang, di belanja lagi. Ekor gapi menyendiri. Tapi ada lah. Platinum. Platinum juga 10.000 ya. Sama. Kelihatan ya. Terus bawahnya. Bawahnya itu Black Molly. Black Molly. Black Molly. Molly. Ya itu saudara-saudaranya lah apa namanya. Tuh. Ini berapa? 3.000. 3.000 ya. Bisa ditawar. Bisa ditawar. Nah, ini Snow White sama Lemon ya. Betul. Apa, Bang? Tawar apa dengan saya? Yang jual siapa sih? Ini berapa nih? Sama 3.000. 3.000 untuk murah meriah. Jam biasanya stigmanya kalau di kios itu mahal, Bang Eko. Enggak juga.
di Bangeku murah. Itu salah dia. Itu salah dia. Murah meriah di sini. Di Teluk Buyung ya, nanti aku tanya alamat tempatnya. Serpe. Serpe tuh. 2,5. 2,5. Serpe. Banyak jenisnya di sini. Terus ini itu Black Tetra. Black Tetra. Orang apa bilangnya? Sumatera. Sumatera ya. Red Eye. Ini berapa belum dikasih tahu? 3.000. 3.000. Udah 3.000-an ini lah rata-rata dah. Red Eye. Red Eye. Mata merah. Merah. Di Padang dulu nih kan mah. Ya aja minum alkohol ya kan. 3.000 ya. 3.000-an tuh. Oh ini terang, ini juga ada, apa sih namanya? Keong Assassin. Saya juga gak tahu kenapa dia bilang Assassin. Ini sama Assassin semua? Iya bang, berlari sama udang sebenarnya sih, tapi kemana-mana tahu. Keong sekecil ini ya, bisa buat di aquascape nih. Keong Assassin tadi bilang ya? Iya waktu ini. Berapa ini? 2,5. Keong. Karena kita waktu kecil mainnya di sawah ya, banyak ya? Gede-gede lagi. Tapi dia nggak pernah nemu yang begini. Beda ya sama teman-teman, ini yang biasa lah. Ini nggak tahu lah. Itu yang nemuin di mana? Nah, kita kasih ini belum. Oh ini Memphis nih, banyak Memphis nih. Tuh banyak. Ada yang tricolor. Tricolor doang tadi tinggal itu. Oh ini tricolor juga ya semua ya? Iya. Berapaan? Oh, banyak ya? 12.000, 10.000, yang kecil-kecil. Tergantung ya ukuran ya? 10.000 sampai 15.000-an per ekor. Ini gapinya tuh. Nah, Danio ini ya? Nah, iya betul Danio. Danio dan gapi. Oke. Kalian kalau ke Teluk Buyung, kalian suka aquascape ya. Kalian mau nyari ikan-ikannya di sini aja, di biasa Bang Eko. Dan pasti kalau di aquascape ya tanamannya di sini juga pasti ada. Oh. Jual per pot-pot gitu. Berapa nih Bang Eko? Apa aja? 10.000-an. Kalau dikasih tau jenis-jenisnya bakalan banyak banget. Pokoknya yang per pot ini berapa? 10.000 tiga atau ya? Yang di yang pot ya? Yang di cup ceban. Cup ceban. Sama yang diikat di batu nih, mos-mos. Oh, itu ceban ya? Itu mos-mos tuh. Macam-macam ada. Kalau yang ini kan 10.000 tiga. Yoi. Ini 10.000 yang diikat-ikat tuh segar banget tuh. Sama juga. Berarti 10.000-an ya? Ya rata-rata lah. Kalau yang ini pot. Itu kalau yang ini berapa? Sama 10.000 tiga. Oh dia bedanya nggak pakai pot ya? Enggak. Soalnya kan dia tancepin gitu bang. Tancepin di dasarnya. Oh. Kayak di depan langu. Di depan kan kita punya contoh. Itu ya. Kalau yang ini, begini cup ini 10.000. Ya. Oh, coba ngomong 10.000-an ya. Ini sebenarnya ada ini apa ya? Itu mos. Mos juga ya. Bahan tuh. Kalau yang beginian berapa? Sama bang. 10.000. Mos. Ikat sendiri. Oh iya, mos pelia Taiwan mos. Terus juga di sini banyak ya itunya tuh alat-alat ya. Aku nggak bakal nanya satu persatu. Pokoknya ya kayak di toko-toko ikan hias lah ya. Insya Allah lengkap tuh sebenarnya. Terus ada batu-batunya juga, ininya juga. Kalau ini boleh tahu dong harganya udah? Iya, kayu 20.000-an lah kalau yang gede, 20.000-an. Yang kecil ada emang yang kecil. Kecil lah, ini. Oh ini kecil berapa? Ya, bantu loh. 15 ceban. 15 ceban, 15 sampai 20.000. Tuh ini maksudnya iya, contohnya iya. Tadi ya. Oh yang ini ya tadi yang gitu ya? Iya, itu saya banyakin. Oh. Berarti Bang Eko emang aquascape ya gitu ya. Kalau mesen ininya bisa enggak mesen di settingin? Bisa aja, Bang. Bisa aja. Ya? Tuh. Pokoknya sobat Momam pecinta aquascape datang kemarin nih. Kios nomor berapa ya? 59 tuh udah. Aku mau nanya nomor ya Bang Eko. Oke, Bang Eko udah ya. Oke, makasih banyak. Jadi kalau yang mau pesen ikannya bisa kirim-kirim ya. Oh. Nomornya minta. Kemari, datang. Ya, atau enggak datang kemari ya? Datang kemari itu gampang nomor mana. HP-nya lah, sebutin lah. Saya enggak hafal, Bang. Nanti aku taruh di deskripsi deh, nanti aku tanya di sini. Sip. Alamatnya kasih tahu. Alamat apa nih? Alamat kiosnya. Kiosnya di Pasar Ikan Teluk Buyung, kios nomor 59.
kok ke mirror ya. Oke, Bang Eko, makasih ya. Makasih banyak. Semoga laris manis. Ya. Nah, nanti aku bisa lagi ke sini. Tepatnya Bang Topik ya? Topik, betul. Itu menantunya Pak Sur ya? Ah, iya. Papa, itu papahnya itu. Tepat sekali, oke. Bang Eko, kita mau ke sana ya. Oke, Bang. Lanjut. Makasih ya. Oke.